Ini kami mau buat satu explore di Melinsung. Nah, ini kami dalam perjalanan, mau dekat sudah. Di Jepa. Nina nih. Yes. Nina simpang. Simpang ya dekat sudah. Dari sini. Ini dia. Terima. Ya. Ini ya. Ini dia guys, tempatnya kami mau explore hari ini. Oke. Okay. Wow. Tempatnya besar. Besar guys. Ya. Oke. Okay, guys. Ya guys, ini dia bangunan dia. Hari ini kami mau explore ini. Dorong minta awal-awal loh. Ini apa nih? Ini burung. Ini dia tangga untuk naik atas. Wih, bawah lagi ya kan. Atas dulu. Gila guys, pernah. Ini bangunan bekas hotel Spanish kan? Udah silap saya namanya.
Wow, ini macam bilik-bilik hotel. Ini jam store. Wow, banyak burung. Testing desknya tangga pun berbatu-batu. Wow, burung, sarang burung. Ini kendaraan untuk naik. Nanti kami explore sini dulu. Sangat luas, guys. Ini bata, guys. Tandas mungkin nih, tandas sudah siap. Tandas juga. Inilah keadaan dia. Ini apa, guys? Tuh. Oh, tidak apa-apa, guys. Oke. Sangat luas. Dari sini. Wow. Wih. Dicak kok. Kan? Macam kayu bambu.
guys. Ini ada satu ruangan. Wow, musik dia pun masih oke. Ada burung. Masih oke. Musik dia. Ini nggak tahu ruangan apa, mungkin tempat meeting. Nah guys, ada lubang. Ini tidak apa. Wow. Woo. Ini lubang guys. Tinggi yo. Oh. Mungkin untuk lift, lift kecil. Enggak tahu lah apa sih ini. Ini ada bilik lagi. Bilik office mungkin. Bilik juga. Bilik office mungkin. Bilik juga. Macam pantai itu kan di ujung tuh. Pantai. Kolam. Sama ada yang macam saya nampak dia punya tiang tuh, yang macam emas tuh. Macam yang di bawah tadi itu. Iya. Gila. Tulen tadi itu kan? Ini kita pergi. Ya. Bahaya. Oh. Nah nih, tiang deh guys, tiang emas. Dekat siapa lo ujung deh nih. Guys, ini pun sudah pecah. Tandas mungkin. Ya, musik. Yang di belakang tuh sana pantai. Tapi ini dapat suluh. Sebab toslet murah. Sampai ujung tuh. Ya, guys. Ini. Yo. Beginilah ujung dia. Biar di sini ada apa misteri ya yang kau pernah dengar? Kalau yang setahu kami lah, ada orang cerita yang security di sini lah. Orang cerita bila orang bangun daripada tidur, tolak kalau security ini mana boleh kita yalah kerja sepenuh masa kan? Iya. Mesti mau curi-curi ayam juga. Orang tidur dan di pondok lah. Pondok tuh masih yang masa ada security lah kan, masih security lagi ya, sekarang tidak sudah. Dorong punya pengalaman, dorong tidur saja bangun-bangun tempat lain sudah. Oh, tempat lain sudah. Ini sama, memang ada keras lah, orang cakap pun memang keras lah kan. Habis sebelum ini kami buat paranormal di sini, banyak benda lah di sini. Sekarang guys, kami mau pergi tempat yang hotspot tuh. Cari dulu, mana tahu lah kan. Kita explore sana. Oh. Ini macam bilik-bilik nih kan di bawah. Macam bilik. Tapi itu tuh sayang. Nah, ini tangki besar.
Kenapa orang ambil lah? Sayang oh, gila belum besar nih. Masih oke lagi. Tapi enggak tahu macam mana mau turun. Sekali kau tinggal di lubang dah, lubang kan. Tapi mau turun tuh pun sengsara. Iya, Pak. Ini bahaya kalau masuk sini. Ini turun ya. Ini turun guys. Lihat sini sudah kami explore. Ini mau berwarna. Rumah burung. Let's go. Let's explore. Sampai. Sekarang kami mau pergi tempat hotspot. Orang bilang ada. Coba tengok sana lah ada apa ada. Harap rumputnya tidak panjang. Gitu. Panjang rumputnya. Oh, ada tangga ini. Wow, burung melanggar. Guys, ini tempat buang sampah. Nggak tahu apa nih guys, lubang untuk apa. Tapi tertutup. Ya sudah. Ada masih tangki. Sini tempat tangki. Banyak tangki dia. Tangki air, tapi nggak tahu masih ada isi atau tidak. Wow. Mangkuk kandas es. Iwana. Wow, basah.
Kalau jatuh-jatuh jadi kepala nih habis. Ya, guys, ini bukan lagi teruk, guys. Ini enggak tahu lah apa nama dia ini. Ada harapan. Guys, ini pun kandas. Lumut. Licin nih kalau orang. Kita mau masuk sana guys, tapi airnya banjir. Jin bukan laluan di sana kan Jin? Enggak, ini yang di sana. Ini maksud kau yang di sebelah sana? Aha, ini yang kolam. Itu tidak jalan tuh kan di sana? Tidak. Boleh ya kita naik sini turun sebelah kan? Iya kan, sana. Try. Sekarang kami mau cari jalan untuk ke sebelah. Oh, itu ada tangga guys. Besar betul kawasan ini guys. Ini guys, saya tidak tahu apa tempat ini, tapi boleh dikatakan seram. Sekarang kami naik atas lagi guys. Spa ini kan? Spa nih. No. Sama. Kira mau pisah nih guys.
sana macam tempat puzzle. Itu dia kolam guys. Okay guys, let's explore. Move. Guys, basah nih tempat. Sini macam tidak tahu apa, parking mungkin. Sudah tiada atap tingkat satu. Di atas pun ada guys. Ini kami kalau di papar nih dorong panggil bila nabila. Jom kita eksplor di dalam. Sini tempat sarang-sarang burung guys. Luas, sangat luas. Di belakang, tapi betul-betul basah ini lantai guys. Orang bilang lah kan guys, kalau lantai basah itu bukan lantai basah lah, kalau tempat basah itu ada lah. Tapi nggak tahu lah sini guys. Sini nih belakang nih pantai. Oh guys, ini bekas-bekas pam-pam namanya ada yang ini. Wah, penemuan yang baik. Ini ruang dapur mungkin guys. Ulah kabur. Kenapa panik kabur lah? Wah, wow, ini batu bata sudah nih. Wow, guys. Ini baru tandas guys. Ini enggak tahu ruangan apa. Tapi sini tempat nih banyak burung lah guys. Atap sudah tiada. Ini ruangan belakang. Ini area dapur lah mungkin. Oke. Okay. Wah, wow, sini ada tempat terowong.
Oh, untuk naik tangga lah. Sana tandas. Sekarang mau naik atas dulu, guys. Tim ada apa yang di atas? Ih, besar. Sini pun ada sesuatu. Bilik. Ini dia, guys, bilik. Bilik untuk di luar. Bisa mau ini jalan sini. Ini keadaan luar bagian depan, guys. Bagian depan. Mau naik atas dulu, guys. Wow. Oke, guys. Ini berarti yang betul, guys. Tempat ini sudah tidak boleh dihuni, sudah betul-betul banyak bekas-bekas atap pecah. Panas. Guys. Sangat luas. Luas, guys. Tidak tahu apa yang ada sini. Ini masih lagi zaman-zaman apa? Dengan kayu nih. Ini zaman-zaman yang zaman-zaman masih budak-budak ya. Iya, Pak. Ini sahabat lah. Sudah meninggal. Ya, iya. Ini mau di rumah yang tinggal enggak? Sana, ini jalan. Begitu lah. Di jalan itu tidak. Bah, kita try lah, tengok sana lah kan. Iya. Iya. Yang sebelah. Cembung siap ini kan ini. Oke, guys, sini kami mau tengok. Oh, teruk betul. Ngeri dong. Ini bagian atas deh, guys. Paku keluar lagi. Betul-betul bahaya, guys. Kalau pakai selipar, kalau beli janganlah datang sini. Jadi kita akan lagi nyali. Kami mencoba juga ke sana, guys. Kami coba untuk cari jalan untuk ke sana, guys. We'll be right back.
panjang. Tapi tadi masuk bro. Lubang. Lantai ada pecah. Pecah tuh. Pecah sudah bro. Sudah belum masuk kan sana. Sayangnya guys, pecah. Tidak dapat masuk. Ya. Jadi ini sih lah kami rekam ini sih ya guys, dia dapat masuk. Apa? Ini misi rumput loh. Guys, kami kembali ke sebelah sebuah rumah yang tadi dia dapat masuk. Lantai dia berlubang. Guys, dari kawasan sana ini rumah-rumah kecil.